masih mau kayak ikut mau apa perang gitu loh guys. Nih, aduh. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back ke my YouTube channel. Masih bersama dengan aku, Lucy Asuria Official. Terima kasih guys buat kalian yang udah subscribe channel aku, dan buat kalian yang belum subscribe nih guys, bantu untuk supportnya guys dengan cara klik subscribe, biar akunya semakin semangat untuk bikin video lagi guys. Oke guys, terima kasih atas support dan partisipasinya, dan masih dengan konten-konten reaction. Jadi kali ini aku mau mereaction suatu video masih dengan konten reaction TNI Indonesia guys, militer Indonesia ini begitu wow banget ya kan, dan aksi mereka tuh luar biasa banget guys ya. Dan kali ini aku mau mereaction video TNI Indonesia yang lagi beraksi, lagi bertugas di Papua guys. Dan ini tuh sangat-sangat mengharukan banget ya guys, dimana perjuangan mereka itu luar biasa, apa ya, benar-benar mengharukan banget ya, di mana mereka itu benar-benar memperjuangkan banget, apa, mempertaruhkan banget nyawa mereka gitu guys, demi negara Indonesia ini guys, agar tetap utuh gitu. Aduh, luar biasa banget deh. Dan ini tuh ada salah satu video ini tuh ada kejadian dimana salah satu tentara Indonesia itu tertembak gitu loh guys, tapi dia masih kekeh juga guys untuk tetap berjuang gitu, ikut berjuang bersama temennya. Nah, seperti apa guys, kita langsung lihat aja yuk videonya seperti apa. Cekidot. Ini KKB masuk kota Ilaga baku tembak dengan TNI Polri guys. No God! No God, please no! 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 Ini benar-benar kelihatan banget ya guys, bagaimana apa ya, para semangat banget mereka ini guys. Rider TNI Prada Maulana di medan pertempuran, meskipun terluka di bagian wajah dan menyebabkan darah terus mengalir, Prada Maulana tak ambil pusing dan tetap ngotot. Hebat banget ya Bapak Maulana ini, luar biasa guys. Ini terlihat banget ya solidaritas apa para anggota TNI gitu, di situasi genting pun mereka tetap saling menguatkan, luar biasa. Tuh guys, dia masih mau kayak ikut mau apa orang gitu loh guys. Ini, aduh. Ya pemirsa, dapat Anda lihat di video ini bagaimana teman-teman Prada Maulana berusaha menenangkan kondisi rekannya yang tetap semangat untuk melanjutkan tugas meskipun dalam kondisi terluka cukup parah di bagian itu bagian wajahnya guys. Aduh. Udah, tenang aja kamu. Kejadian baku tembak antara aparat gabungan. Tuh, aduh, sakit banget guys, parah. Puncak Papua pada 13 Februari hari Sabtu kemarin. Nih, baku tembak. Ini nggak berkesudahan ya, guys. Ya. Yeah. Tetap berkelanjutan sampai sekarang gitu. Gangguan tembakan dari kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Papua sudah berlangsung sejak hari Rabu tanggal 10 Februari. Sudah selesai tetap baku tembak terus menerus gitu loh. Di Lambet, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Papua. Saat itu kontak tembak hanya berlangsung sesaat sebelum kelompok bersenjata memilih untuk mundur. Saat kontak tembak aparat kejar KKB, namun mereka itu berhasil lolos guys. Oke, ternyata mereka juga banyak triknya juga ya. 3 hari berselang, oh, 3 hari kemudian nih guys, saat aparat sedang melakukan olah TKB sekitar lokasi penikmat, KKB ajak kontak tembak gitu. Ya, saat kontak tembak itulah Prada Maulana, prajurit dari unit 751 MTR, terluka akibat terkena rekroset guys, kena rekroset. Gak tau bagian apa tuh rekroset. Kalian komen guys ya di video aku. Dan saat ini telah bergabung kembali bersama rekan-rekannya di pos penjagaan.
luar biasa ya teman-temannya memberi semangat kepada Perada Maulana. Dia masih siap untuk bertugas, guys. Seperti lagunya. Tuh, yel-yelnya keren banget. Aduh, kita gak boleh sedih, guys, ya. Kita tetap semangat, ya kan, apapun kondisinya, gitu. Oke, guys, nih guys, gimana menurut kalian? Luar biasa ya semangat para mereka, kita doakan ya kan, dimana mereka saat ini masih berjuang ya di tanah Papua, guys. Kita doakan semoga mereka baik-baik dan selalu dalam kondisi yang sehat ya kan, dan semoga mereka cepat kembali ke Indonesia, maksudnya kembali ke asalnya, guys ya. Dan ya itulah, guys, bagaimana solidaritas mereka itu begitu solid banget ya, begitu kuat banget, dan bisa terlihat ya, guys, bagaimana mereka itu mempertaruhkan nyawa mereka demi kesatuan Indonesia, guys. Luar biasa, aku solid banget sama mereka, guys. Oke, guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka, like and share. Kalau nggak suka, ya udah skip aja videonya. Dan ditunggu untuk video-video aku selanjutnya. Dan bagi kalian yang ingin request, guys, jangan lupa, guys, untuk kasih link sumbernya, guys, ya. Terima kasih, guys. Sampai jumpa. Bye.